Oke, okay. Ini sudah di Pahu. Sekejap lagi kami akan start our challenge. Apa challenge-nya, Bet? Top water challenge. Top water challenge. Cuba explain apa top water ni. Kengke, boleh ucing ke? Boleh ucing ke? Boleh ucing ke? Cakap Melayu. Okay, top water challenge ni kami akan menggunakan top water sama ada pensel atau popper lah kali tu. Pensel atau popper untuk catch apa saja. Apa saja catch. Jadi kami berlawan ni, berlawan siapa paling banyak yang menang. Tapi top water ni dari pagi sampai ke petang ni dari pagi sampai ke petang. Kalau ada luih, ada indah, apa boleh buat. Tapi penting challenge. Setengah box ku prepare. Setengah boxnya. Setengah box. Box sajalah, box David anilah. Aku apa nganya nah, top water ku ni nah. Okey, straw. Popper. Captain Fred punya ni. Ni duo. Saya dua popper. Barang mahal, guys. Aku ada tiga nganya. Okey, aku kalau aku macam biasalah, berangan daripada Zirek lah. Ni Skittish Dog. Ni Gengko. Gengko. Trail Waver yang dah habis, yang lain dah habis Trail Waver lah. Ni okey, ni aku lupa sebenarnya. Saya boleh lupa. Pasal ni new product sebenarnya, new product. Dia buuk sudah soalnya, dan dia jauh mahal betul. Aku yang malah pakai. So ni Skittish Dog yang dah habis. Jadi sedok kuih tu, lu kena mulihkan. Oh, kejap, cek dulu, ada ke enggak? Ada, dah juga ada, Nek. Ada. 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 Yang ku, guys. Ya, okay. Yang minjam dia mulihkan. Tengok-tengok lebih banyak kuih tu. Aku ni pelupa. Lain lagi. Okey, jadi kami akan start. Di depan tu ada rabak di sana. Kami akan cuba dulu sama. Okey, mana baik aku pakai dulu beta. Mana boleh beta gua? Wow, ini kita ni berlawan. Secret guys. Okey, aku pakai. Aku pakai ni dulu lah. Ni mana jenisnya? Yang hitam jenisnya dulu. Let's go. Hey. Let's go fishing. Let me start. Okay, spro dulu. Di Captain Fred, I got this from Captain Fred. Spro, biasanya spro ni katak. Then popper. Let's try. Ada kena makan top water saya. Hitam. Kenapa aku pilih hitam? Bet, why kenapa pilih hitam bet selalunya? Hitam ni legend ni. Aku antara yang favorite color kula. Kalau top water lah. Top water di bawah hijau kan? Water ingat kamu black bass. Hei, ada tu black bass ni kang. Mari kita ni cuba. Bismillah, kita bakal tu Allah wa lahamdu wa lahamdu wa lahamdu wa lahamdu. Kita cuba popper hitam. Try this. Testing tu testing ah. Ini belum start ni berlawan ah. Testing. Tapi kalau boleh start tak. Boleh buatkan pensil juga ah. Kiyok ni. Macam pensil je lah. Okay. So ini baru aku first time mencuba ni. Spro punya popper daripada Captain Fred. Aku suka sebab ia badannya panjang sedikit. So kalau main pun boleh macam main pensil. Tapi ada extra flavor. Extra flavornya tu lah. Popping sound. Pop 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 di depannya. Bearingnya pun not bad. Alah kok kang, makasih. Makan sudah ya. Wow. Wow. Pendapat ngebet kalau water ini senang ke payah? Oi, payah kalau di Brunei.
payah. Kalau di Brunei payah. Oh, ya ya eh toh nasi Habibi mo. Kerepotan kerepotan. Aku puasa ni badannya. Atu ente aku anu sahur. Cana payah ka sanang kalau tok kota ni kan lebih lauk. Payah lah payah. Tapi tangannya tu kalau nya kana oi dip. Cakap pun dah kena. Tidur pun cuat ah. Terkejutlah. Aduh, nesanang anu tu. Seminggu tu rasanya. Kalau kena tok kota tu. Ai. Atau ikut kuasan kali lah. Ikut kuasan lah, ikut aing. Terlimbu sedikit. Hangat hantar paksa kami berehat lagi. Ini kami di mana nih? Di mana nih? Kawasan makam Luba. Berehat dulu. Tapi ini alhamdulillah ada sudah awan. Tapi hangat hantar. Masih mana lah? Masih hangat tapi hujan juga. Tidak ada yang lurus. Okey, selepas sini mungkin nyambung lagi top water challenge. Masa ini alam ada masih kosong-kosong. Aku nanti ada miss atau enggaknya. Sudah ada. Lagipun yang ini pasang tinggi soalnya pasangnya lampau tinggi, jadi kalau top water tu chance satu persentasenya kurang sedikit. Tapi tidak apalah, cuba. Mana tahu kang patang menyurut. Kalau ibu kaksu sudah tu, alhamdulillah tu sudah ada chance sedikit. Ini masih tinggi. Lahan pulang sudah ingat tu, hatinya kan surut kali. Okey. Sekejap lagi nyambung, berehat sekejap. Dan kacang. Kamu kan tahu pelayar ini Shimano nih, stainless steel. Ada pelang taga-taga dikit, tapi kakak tahan nih. Pasal kalau kan dikit, alam kumah saya nyuci nih. Saya tu tahan damba nih, yang mesin. Tapi kakak oke. Baguna hantap nih yang stainless steel. Tapi harga oke lah, paham-paham lah. Ini di Captain Fred Jo nih sama. Malah fokusnya lain-lain nih. Itu nah. Mantap nih. Ini pakai pancit minta. Ini apa namanya ni? Ini spray grease ane. Dahulu ada anu apa tu, kapal nakoda manis. Anu batas sudah di laut. Anu jauh di jong batu tu jatuh. Anu berkapang-kapang sudah. Kang ane jadi batu, nanti lagi berkapang ni. Ku angkat dikit, ku spray berkilat macam bahau guys. Menina kang singgah kita ni di jong batu tu. Ku spray mantau jadi bahau balik. Soal tu yang mahal ni kan, spray ni. Jadi kalau akan balik, dah ada aku ni. Aku balik di Jodong ni tak. Jodong mana? Spray. Ini aku tahu kadai apa kan tu. Aku dah tahu. Kadai pahu atau. Kadai pahu? Kadai pahu. So, anilah. Ni spray grease ni. Sanang hantap ni guys. Guna. Kalau siapa yang anu macam tangannya bertagau soalnya tu. Nah, ini balik ni. Kalau panau? Kalau panau pun hilang ni guys. Ini panau hilang ni? Tidak payah ke klinik tu? Tidak payah. Asalnya, cak melihat dulu. Aku baca dulu lah. Plus spray grease. Untuk muha bejawat. Panau hilang sekali ancit. Tuh. Tuh. Kajak ada kalau nak kamu terang, kakak bercakap kok. Penting ni.
Ayan tayo, ito na. Lagi semula kulangi. Untuk mga bajawat, sekali ancit, panaw luuh. Apa lagi ni? Blackhead, whitehead, semua tak keluar sendiri. Oh, no. Berdasu. Yang kune. Spray kuat tu. Specially formulated. To spray as liquid macam air. Oh. Pakai 3 kali sehari. Kalau indah baik, dua aja nya. Balikin basah lagi. Toh. Habiskan. Habiskan. Ada yang betong ni. Bagus lah. Patut ada plus tu. Tulisnya ada plus ini. Untuk moha boleh. Untuk taga-taga. Kuap-kuapan. Kuap-kuapan pun boleh. Siapa yang mohanya kapang itu. Harganya berapa ni, Bet? Harganya. 200 setengah. Yes. Sudah diskaun. Sudah diskaun 15 ringgit. 15 ringgit. Kalau kamu ke klinik, obat panau, obat jawat, mahal gitu. Consultation sudah berapa? Sama obatnya mau 3 pelabih, 4 pelabih. Kalau ani ndak payah, ndak payah bayar mahal-mahal, 15 ringgit hilang panau, hilang jawat. Kan dicubai Asia Bet. Oke, kita ini sambung lagi. Sambung popping top water belum ada dari tadi. Bismillah. Besar tu. Atau makan kayu buah. Mana tahu. Asal yang melawan. On, ungah, yes, aku menang Bet, aku menang Bet, iya, alright guys, mantap guys, MJ, 1-0 Bet, tuna, pakai spro. Kau punya popa 1-0 Bet MJ. Mantul. Let's go again, we do it again. 1-0 ke 1 Syabit 0. Hadiahnya apa ni Bet? Mesin sasah Toshiba yang dua lubang. Cantik, kalau ada 5 on. Okay, cut. Rizka. Si Rizka ada di Bonai. Kamai munungnya, aing keluar. Mana si Rizka nah? Mana Bet? Ada si Rizka tu. Hey, seram. Ah? Biasanya ni kalau ia timbul baik sedikit jangan tinggalam. Tapi mau di mata-mata ini. Tapi sebaiknya lah pulang kalau anak. Azan Bet. Nah, karena sore hatto. Hari hujan. Tadi panas. Guys, angin. Angin selong-song. Sabit belum ada ulihnya. So, biayalah. Ini bawa basah tadi dulu. Challenge ano apa namanya? Water challenge still on. Jumpa.
So habis po yung pelacan. Aku ini guys, ani kesemua hidup ini berbasah. Gua tak masih mandi ya? Oh. Eh, lu aja. Mau tadong sedikit lah. Mau tapi not. Ani pun buku. Paksa tadong dulu sini. Aman, aku bohong ya. Seram pulang soal belakang ada. Angker. Oke, saya siap untuk video kali ini. Resultnya, kamu tahu sudah lah, saya menang. Ah, Beta. Oke, okay. Nice game. Ah, LN. Aku mencoba lebih keras lah. Mencoba yang itu. Oke. Okay. Alright. Dua strike, satu. Jangan tadi ya, yang penting yang naik. Ah. Oke, okay, itu saja untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sajuk. We're talking.